Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru lagi, judulnya adalah The Cup. Judulnya simple ya, anak itu. Iya sih, karakter utama kita tuh anak kecil ya, yang gue lihat dari previewnya. Gue lihat di trailer ini kayaknya sih semacam platformer. Tapi ya nanti kita lihat aja apakah benar-benar pure platformer atau enggak. Dan game ini tuh baru rilis kemarin, 19 Januari 2024. Kalian bisa maininnya di Steam, di Nintendo Switch, dan juga di PS PlayStation. Gue sendiri mainnya di Nintendo Switch. Dengan harga itu kalau nggak salah gue beli $9.9 deh. Lagi diskon dari 14.9 kalau nggak salah. Bentar gue cek. Lagi diskon 33% dari 14.99 jadi 9.99. Itu kalau di Nintendo Switch, kalau di Steam itu harganya sekitar 130.000, diskon jadi 87.000. Terus dia juga nawarin bundle-bundle yang lumayan menarik sih kalau kalian mau coba. Harganya sih gue bilang termasuk cukup murah sih. Oh iya, ini dari developernya namanya Demagog Studio. Dan publishernya itu Antotales. Antotales tuh beberapa gamenya banyak yang menarik-menarik sih. Mudah-mudahan yang ini juga menarik ya. Dan kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Oke, gue cek-cek dulu. Ini rame banget ya, banyak binatangnya, suara-suara binatang. Volume kayaknya udah aman. Video gue pilih cinematic dah. Gue gak tahu sih bedanya apa, tapi kayak cinematic lebih bagus. Oke, kita back. Oh, ada chapternya. Berarti nanti gue berhentiinnya per chapter ya. Terus ada cave. Cave apa nih? Ini apa? Burps. Books. Radio show. USB. Newspaper. Apa itu? Maaf, video. Oke. Mungkin ini collectibles-nya kali ya yang harus dikomplitin. Tapi gue gak tahu deh apakah gue akan komplitin atau enggak. Ya, kita langsung new game aja ya. Wih. Bagus juga. Gue suka warnanya deh. Oh iya, itu karakter utama kita tuh. Pakai baju oranye sama. Sengaja gue samain bajunya. Ya, biar mirip. Cuman gue gak pakai kutangan. Tapi gue gak kutangan. Apa deh? Oke, loncat. Oh, bentar. Jalannya kok kayak gitu? Oh, bentar. Tadi suruh press A untuk gitu ya. R. Coba. Oh, gitu. Supaya lebih jatuhnya lebih enak aja. Jump. Nah, kalau nggak pencet A gitu. Apa nih? Oh, ini yang dress. Dia pakai. Kok nggak lepas sih dia kepalanya? Oke. Kocak banget, ngapain ya dia pakai itu? Ya ini sih kayaknya platformer ya, benar-benar platformer aja. Nggak tahu ada puzzle atau enggak. Eh, itu apa? Kok kayak ada sesuatu? Oh, ada interact. Bentar. Apa nih? Oh, itu kita tuh. Ada yang warna-warni. The days were hot. Fish died in the lake. Plants yellowed. Birds stopped singing. There was thunder but no rain. You call this period the great ecological catastrophe. I heard my mother's heartbeat as she carried me to Alphaville. People chased us. I remember her driving and bison running by. Then we reached the flooded city with refugees in rubber boats. Suddenly, I couldn't find Mama. I was scared and alone. I'll never know whether she died or abandoned me. I only remember the rockets leaving for Mars.
That night, the fighting started. I ran deep into the forest. Ishiro found me and raised me with her cops. People who didn't make it into the rockets were dying in combat and from the mutating environment. But we, the orphans and animals, didn't fight. Instead, together we adapted to nature that grew out of the rubble. Many moons passed, and then one day, some humans returned. They called themselves Martians. They flew around, dressed in yellow. They went hunting and played golf. I would steal their golf balls for fun. It really upset them. Then one day, I found a dead Martian. I took off his helmet and put it on. There was music playing in it. After years of only speaking wolf, I listened to the Martian radio and learned human language again. After the group left, one full moon later, I was chasing a tasty bug when another spaceship with new Martians arrived. It soon became clear they were trouble. Okay. Jadi biang keroknya si itu ya, Martian ya tadi namanya. Terus ternyata dia pakai helm itu buat dengerin musik. Greetings all you Tesla City Martians out there. You're listening to Radio Nostalgia from Mars. Oh ini ya, suara musiknya. Sailing with the wind in their hair, singing in unison with thousands of people at a music concert, or smelling the coming rain. In other words, a show for the long lost days. Bye-bye. Terus ternyata dia itu terpisah sama nyokapnya. Dia sendiri nggak tahu apakah dia itu dilantarkan sama ibunya atau ibunya itu meninggal. Dia belum tahu juga. Pokoknya di tempat dia ini itu ada banjir gede gitulah pokoknya. Terus orang-orangnya tuh pada pindah ke mana ya tadi, Mars ya, makanya namanya Martian. Terus apa lagi ya tadi ya? Terus tadi apa lagi ya? Gue lupa ya. Oh dia dirawat sama si Wolf, makanya tuh, aduh, makanya dia kenapa dinamakan The Cup nama game ya, karena dia dirawat sama serigala dan jalannya juga tadi aneh kan gue bilang. Ternyata karena itu. Terus dia juga udah lama nggak ngomong soal apa itu? Ih, kok bisa nembak? Terus dia juga udah lama nggak ngomong bahasa manusia. Dia biasanya ngomong pakai bahasa apa? Serem amat ya. Dia bisa masuk. Bentar. Kok musiknya gede banget? Gua kecilin dah. 50. Master volumenya 90 aja. Gede banget soalnya. Tolong. Aduh. Itu animasinya lucu juga. Coba main kayak gini harus sabar sih. Jadi lari. Hop. Gua nggak tahu deh apakah gua akan ngitungin gue berapa kali mati atau enggak, tapi kayaknya iya deh, udah pasti gue banyak lah matinya, gue jamin. Mati. Ada. Ah, syukur nggak bisa. Oh ini okay. Di kiri ada apa tuh, ada nyala-nyala gitu. Oh belum. Gue kesini dulu. Tentrek.
Oh, makanya dinamain Burbs tuh karena itu ya. Oke, oke. Ya mudah-mudahan sih kalau misalkan bisa ketemu semua ya bagus. Tapi sepertinya sih gue gak tertarik untuk komplitin nih. Aduh. Sakit. Ternyata malah nggak perlu. Apa ini? Alright, I'm with the show. Kok dia didiemin malah ngaum? Hah? Ini apa? Kok? Ini dia apain? Gak tau gue. Ini bisa nyala. Udah, mungkin bukan apa-apa. Lanjut dulu aja. Ya. Kok lucu suaranya? Ah, apain? Ular. Kok gue malah nyamperin? Oh, kalau kita mati itu ininya nggak keambil ya? Kabur. Ya, tadi keambil ya yang sebelumnya? Keambil kali. Aduh, sorry, sakit. Ada sesuatu kayaknya sisi ini dah. Langsung mati gitu lagi. Oh iya, radio ya. Apa-apaan itu? Oh, ada jebakannya. Oke. Mantap. Tahu deh yang mana dulu. Gue coba sini dulu deh. Aduh. Gimana sih? Oh, nggak nyampe. Nggak bisa nggak ngelayut. Oh, ini bisa. Oke. Ya elah. Oh, apa tuh? Oh, untung aja gue kemari. Apa nih? USB. Oke. Gila, kayaknya sih nggak tahu deh gue apakah gue akan bisa melengkapi atau enggak. Kok ini ada suara bocah sih? Ini apa bedanya lewat sini sama, oh nggak ada. Logo. Oke. Ah. Oh, tadi gua kurang ini, kurang double jam gua. Bagus juga sih. Oh, ada buaya. Coba makan buaya. Gue di sini, woi. Gue malah suka sama animasi matinya itu deh, lucu.
Gue jadi penasaran kalau misalkan mati ini jadi dapat apa gitu loh. Ah, it's a toddler pop there taking us back to the days of late stage capitalism. Aduh, salah. Oh, enggak loncat dari situ, udah loncat di sini. Nah. Ampun dah. Oke, harus hati-hati. Aduh. Kok pleset sih? At 35, for 30 days in the blistering heat of July, I took a 4,600-mile trip across America. We set off from California, and covered 18 states all the way to the city where I was to take over my father's company. During the trip, the biggest surprise for me was how much I was thinking about. Even the mile, I saw it was not light, it's only 9 hours, and 2 hours with crazy winds in all directions. It's like a... My mind was this constant barrage of compulsive thoughts. Those thoughts were generally practical. Like, how do I get to that destination? Wah gila, ini gue banyak mati ya sih pasti. Aduh. Oke. Apa ini? Oh bukan. My eyes hurt from the sun. Sometimes I wake up so sore I could barely move. My inner thighs had engine burns. And even though those closest to me actually made it, I learned that I could physically overcome much more than I thought. Kurang atas sepertinya. So after that rite of passage, jadi kalau terlalu atas takutnya nggak ada momentum. Oh dapat deh. Instead of being a little brat whose father would pay for her theater career, I turned the company into a tree. Yang ini nggak gerak kan dia? Now, nah, ini apa? Here I am with my family on Mars. Among the last. Oh, ini itu tadi apa? USB. Ini nggak nyetrum kan? Nggak ada. No open air solitude that makes you feel one with the world like back on Earth. On Mars, even if you manage to get outside, you're still trapped in a bubble of your own state of air. Serigalanya. Dia ngawasin kita ya. Oke. Ya, enggak nyampe. Ternyata. Wah, suaranya juga hilang lagi. Bentar, gue cek-cek dulu siapa tahu kan ada barang kan. Apa nih? Ada mesin cuci. Gua gak tau tuh, dapet apaan. Apa ya? Makin gelap. Mati, ya ampun. Oh, lagi dari sini. Tadi gua kaget. Coba ya. Kita buka lagi. Gue nggak tahu sih dapat apaan. Soalnya nggak dapat notif apa tuh, nggak ada. Iya nggak ada. Udah, nanti gue mati lagi. Soalnya udah mulai hitam tuh tadi. Ini kita ke sini doang kayaknya sih. Kok bisa helmnya tuh masih nyatu? Halo, mau apa lo buaya? Oh, emang gak ada ya? Oke, berarti kita kemari. Lah, kok begini dia? Ini kok karakter kita begini? Hei, halo. Udah terbujur kaku ini karakter kita. Ya.
Ngebug ya. Oke, kita masuk ke sini harusnya. Oke. Ada dua jalan, gue coba sebelah sini dulu. Tadi gue lihat ada yang nyala-nyala. Symbiosis Ink. Nah, ini dia. Apa ini? Newspaper. Ini sama. Newspaper juga. Oke. Bawah itu option jalan lainnya aja. Oh iya, kenapa gue lebih banyak teriak di sini ya? Enggak, harus diambil lagi. Coba kalau mati, tuh balik lagi. Gue pikir tuh kalau udah mati bisa, nggak perlu diambil lagi. Oke. Jangan ngambil dong. Oke. Harusnya sih aman ya kalau di situ. Oke. Oke. Hampir aja. Hampir aja. Udah enggak ada kan ya? Yalah, gas aja, gas. Ada. Capek gue malah mati lagi. Hampir aja. Oke. Sabar. Oke. Aduh, pake jatuh segala. Apa itu? Nunduk. Oke, bisa. Gue pikir gak bisa ngapa-ngapain. Oke, buset. Empat mili. Oke. Lanjut. Nyampe gak? Oke, selamat. Lumayan ya. Ada dua jalur. Oh, sama naik. Oke, gue coba jalur satunya lagi. Nah, aman nih kayaknya. Oke. Sip, mantap. Sabar. Ini gue gak dapet apa-apa nih. Gak ada collectibles.
Oh, gue malah ragu ya. Serius nih nggak ada? Serius nggak ada? Ya elah. Ya. Salah lompat. Untung dari sini sih. Makasih loh. Harusnya ke sebelah situ. Nah. Oke. Apa lagi nih? Serius nih nggak ada item ya? No. Aduh. Harusnya pas tadi ya. Ah. Timing. Oke, siap. Siap kabur. Nah. Good. Oke. Wih. Ya, ngulangnya dari sini lagi. Aduh. Sabar. Aduh, buset. Gue lebih ngeri sama ini dibanding sama game horror. Oke, ini jemuran siapa lagi? Ada kutang segala lagi tuh. Berarti masih ada warga gitu. Oh. Oke. Apa nih? Jungle Book. Oh iya, gue ada baca di deskripsi gamenya. Katanya dia tuh Jungle Book Smith. Apa gitu? Armageddon ya kalau gak salah. Makanya juga dia ini kan. Kenapa dia dirawat sama harimau. Harimau. Serigala. Bon Voyage. Oke. Ini apa? Oh, bisa. Oh, ada hax juga ya? Baru tahu gue. Oke. Nggak boleh mati nih. Kalau mati. Hah? Burungnya nggak mau keluar dari sangkar ya dia. Katanya lebih berbahaya di luar. Apa nih? Alejandro. Lah, kok malah kita nonton telenovela? Apa ini? That just about wraps it up for this episode. Stay tuned for more music, stories, and updates coming soon. Dih, ngejar. Oh no. Oh no. Aduh. Coba ini mati ya gara-gara apa nih? Gara-gara duri atau gara-gara lebah? Gue gak tahu itu apa. Nah, serius nih kita harus ngelewatin ini? Apa sih? 10 second, 13 second tadi? Oke. Sip. Duh, ini merah-merah. Aman. Oke. Oh, masih ngejar. Aduh. Masih ngejar. Aduh, buset. Gimana ini? Wah.
Gimana caranya coba? Kabur, kabur, kabur. Yuk, 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 yuk. Lagian kok bisa ada gituan di situ? Oke. Sip. Sip. Aman. 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 Oh iya, ini bisa enggak ya? Oh enggak nambah kecepatan ternyata. Oh, oke okay, oke. Okay. Coba coba. Ya, sama aja. Sama aja. Eh, enggak bisa bisa bisa. Loh. Wih, udah enggak ngikut tuh. Itu yang di belakang bisa nih. Do not cross. Dih, kok balik lagi? Oh, bukan, bukan. Lalat kayaknya. Gue belum nemu barang lain lagi. Apa tuh? Oh, serangga yang tadi ya. Dia makannya serangga sih. Pakai ungu kayak pakai ungu, pakai oranye kayak Upin Ipin. Oh, itu ada orang. Ya, baru judul. Ternyata baru judul. Aku masih merasa mual. Kau baru aja adaptasi gravitasi di sini. Bukankah di sini indah ya? Kita masih punya banyak yang harus didiscover. Ayo kita jalan-jalan. Mungkin main golf. Ayo kita taruhan suplai air selama sebulan. I crouched near three members of your Martian expedition. The rest of your group were out in the field. I hoped to make friends, but when you saw me, you froze, stopped picking plants and whispered among yourselves. You seemed very scared and confused, amazed that I could breathe without a suit. You rushed towards me, so I ran. You really thought you could hunt me down? Oke, seperti yang udah gue bilang, gue bakalan mecah ini game tuh jadi per chapter. Yang mana kayaknya sih bakalan gue edit tuh berapa kali aja gue mati. Dan gue akan lanjutkan ke yang permainan gue yang benar gitu. Jadi gak terlalu lama ngulang-ngulang ya. Soalnya banyak banget gue mati konyol asli. Entahlah karena gue preset lah, salah pencet dan sebagainya lah pokoknya. Sebenarnya menurut gue ini kalau misalkan yang jago, ini game tuh gampang banget kayaknya. Cuman karena gue emang payah di platformer, makanya bakalan mati-mati terus. Jadi gue gak mungkin zero death sih. Gue gak tau, kayaknya sih gue mati tuh bisa 11, 12. Di atas itu kayaknya sih satu chapter. Ya yang pasti sih ceritanya menarik banget ya di awal ini. Oh iya, ini impresi awal gue untuk game The Cup ini. Awal-awal kita udah dihadapkan sama kisah seorang anak yang ditinggal sama ibunya, yang gak tahu dia itu sebenarnya udah meninggal atau sebenarnya menelantarkan dia. Dan di bumi itu sedang menghadapi banjir besar, terus akhirnya manusia-manusia yang mungkin beruntung dan punya duit lebih, mereka bisa terbang ke Mars. Sampai suatu saat orang-orang Mars itu, Marsian itu, pada datang lagi ke bumi untuk ngecek keadaannya kayak gimana, apakah bisa ditinggali lagi atau enggak. Ya, premis awalnya kayak gitu. Terus si anak ini kenapa bisa dibilang The Cup, karena dia itu dibesarkan oleh seekor serigala betina pastinya, makanya namanya The Cup. Terus juga langkah-langkah kakinya juga kayak hewan-hewan gitu, dan dia juga suka melolong. Terus dia juga udah lama nggak ngomong pakai bahasa manusia, karena selama ini dia ngomongnya pakai bahasa serigala. Menarik banget sih premisnya ini, benar-benar sesuai apa yang dideskripsi sama developernya, yang mana ini tuh ceritanya tentang Jungle Book meet Armageddon. Karena Jungle Book si karakter anaknya ini adalah anak yang dibuang dan dibesarkan di dalam hutan. Terus Armageddonnya ini karena ada peluncuran roket dan juga misi dari kiamat gitulah. Ya, untuk impresi awal sih menarik banget. Terus artnya juga asik banget untuk dilihat. Secara gameplay juga enak dimainkannya. Musik-musiknya juga mendukung banget, nggak terlalu mengganggu. Ya mungkin ada beberapa lagu di awal yang kurang cocok sama gue. Ya, gue nggak sabar sih mau langsung mainin sampai tamat kayaknya sih. Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.